Halo teman, selamat datang di channel Abiandra Official. Weekly merupakan girl group baru dari agensi yang menaungi Eping dan Victon, yaitu Play M Entertainment. Debut dengan mini album bertajuk We Are pada 30 Juni 2020. Weekly menjadi girl group baru setelah Eping debut 10 tahun lalu nih guys. Weekly beranggotakan 7 idol cewek dengan segudang bakat dan talenta. Yuk kenalan lebih dekat dengan mereka ya guys. Berikut ini 7 profil member Weekly. Simak video ini sampai selesai ya guys, supaya kamu mendapatkan informasi yang lebih banyak. Member kelahiran 12 Desember 2001 ini menjadi member tertua Weekly sekaligus menjadi leader grup. Sojin memiliki keahlian yang bagus dalam menari sehingga menjadikannya sebagai main dancer. Ternyata Sojin pernah mengikuti ajang Survival Show Mix 9. Namun pada akhir tahun 2017, ia bersama trainee lainnya mengalami kecelakaan mobil nih guys. Sehingga mengakibatkan Sojin harus berhenti dari kompetisi. Sojin juga memiliki nama panggilan Pink Princess karena ia memiliki warna perwakilan yakni light pink. Shin Ji-yeon lahir di Gyeonggi-do, Korea Selatan pada 2 Maret 2002. Ji-yeon memiliki warna kuning sebagai perwakilan grupnya nih guys. Idol penyuka keju dan makaron ini bisa berbicara dengan beberapa bahasa. Ji-yeon mempunyai hobi menggambar, membuat musik, dan melakukan perjalanan ke tempat yang aneh nih guys. Ji-yeon juga pernah mengikuti Mix 9 bersama Sojin. Namun pada episode ke-10, ia tereliminasi dan menduduki peringkat ke-44. Pemilik nama asli Kim Ji-min ini lahir pada 10 Mei 2002 dan memiliki warna official royal blue. Idol yang lebih dikenal dengan nama Monday ini menyukai segala jenis makanan kecuali sayuran nih guys. Ternyata Monday memiliki hobi bermain segala tipe permainan olahraga bola. Karena permainannya yang bagus di olahraga, ia dijuluki sebagai manusia super nih guys. Idol kelahiran 26 Oktober 2002 ini memiliki nama asli Park Soo-eun. Cewek mempesona ini menyukai segala jenis makanan Korea dan melon nih guys. Ia memilih putih sebagai warna perwakilannya di Weekly. Sojin memberi Soo-eun nama panggilan Song. Ternyata Soo-eun juga mengikuti ajang kompetisi Mix 9. Namun ia tereliminasi pada episode ke-7. Dan berhasil menduduki peringkat ke-55 nih guys. Pemilik nama asli Lee Jae-hee ini lahir pada 18 Maret 2004. Jae-hee memiliki warna biru langit sebagai perwakilannya di Weekly. Ternyata ia menyukai makanan seperti daging, ayam, dan teh hijau. Jae-hee juga memiliki nama panggilan yang dibuat oleh member lain yaitu Lee Jae-li. Ini dipilih karena namanya memiliki pengucapan yang persis seperti jelly. Dan Jae-hee sendiri juga memang menyukai jelly nih guys. Jae-hee memiliki moto hidup, usahamu tidak akan mengkhianatimu. Ji-han yang memiliki nama asli Han Ji-hyo ini lahir pada 12 Juli 2004. Ji-han pernah menjadi trainee SM Entertainment loh guys. Warna perwakilannya di Weekly yaitu merah maron. Ji-han bisa bermain gitar dan dapat mengingat koreografi dengan sangat mudah. Ji-han disebut sebagai bunny karena mirip dengan kelinci nih guys. Maknai kesayangan Weekly ini lahir pada 31 Mei 2005. Zoa memiliki nama asli Jo Hye-won. Dan warna ofisial yang dimiliki Zoa adalah ungu.
Idol berzodiak Gemini ini memiliki tubuh dengan tinggi 171 cm, sehingga Zoa disebut sebagai bayi raksasa. Nah, itulah tadi profil dari personil girl group baru Play M Entertainment Weekly. Siapa nih yang akan menjadi bias barumu, guys? Terima kasih sudah menonton video ini. Like jika kalian suka dan berikan tanggapanmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.